Waduh, sebentar. Langsung dapat kotak snack juga. Isi snacknya macem-macem. Ya, gak apa-apa, lanjut aja. Sebelum lanjut menonton, klik tombol subscribe dan tandai loncengnya. Hari ini gue udah di Pondok Pinang dan mau naik bus 27 Trans yang unitnya ada di belakang gue, dan kita akan cabut langsung ke Malang. Kayak gimana serunya? Langsung ya, ikutin aja. Let's go! Oke guys, sekarang gue udah ada di dalam busnya 27 Trans yang TYR. Jadi bus ini itu bodinya pakai karoseri tentrem Avante yang H9 dan chassisnya Volvo B11 R Tronton. Nah, gue sekarang lagi duduk di bagian sleepernya. Jadi di bagian paling depan itu ada dua kursi sleeper dan kira-kira kelihatannya seperti ini. Apa aja yang didapat di sini? Yang pertama fasilitasnya, tentunya kursinya sleeper ya, jadi kita bisa rebahan juga di sini. Dan ini tuh kursinya gede, ada armrestnya juga, lalu bahan kursinya juga nyaman. Dan nanti kalian bisa lihat sendiri detail dari kursi ini, itu keren banget. Nah, selain itu yang kita dapat apa aja sih di sini? Kalau misalnya kita masuk, itu udah langsung dapat bantal. Lalu ada juga selimut, dan selimutnya tuh tebel. Dia tuh semi-semi kayak bed cover gitu. Nah, selain dari itu, langsung juga kita dikasih ada makanan. Ini makanannya isinya nasi ayam, dan ada juga kotak snack. Isi snacknya macam-macam. Ada kira-kira ada tiga macam snack. Sama ada tisu basah. Terus dapat juga ini ada gantungan 27 Trans. Sama dikasih minuman juga. Minumannya nggak cuma satu, karena waktu kita masuk juga itu di cup holdernya ini udah langsung ditaroin botol minum juga. Ini air mineral. Nah, selain itu, ini kursinya juga bisa di-recline ya. Jadi ini ada tombol recliner-nya juga yang udah elektrik. Dan selain itu apa lagi ya? Seat belt, ada seat belt juga. Dan di bagian depan itu di sebelah kiri ada penghangat handuk. Jadi biasanya kalau misalnya kita turun nanti, itu kita dikasih handuk panas buat basuh tangan atau muka gitu. Jadi itu sih kira-kira. Dan yang paling keren di sini juga view-nya. Gak lupa juga, di sini ada tempat untuk naruh barang kecil di bagian depan. Udah ditaruhin pop mie juga di sini. Dan ada satu fitur yang ngumpet nih guys. Jadi di armrest bagian kanan itu, ini tuh bisa dibuka. Di sini ada meja lipatnya. Dan di meja lipat ini juga ada, nih ada tablet. Jadi ini iPod-nya yang bisa kita pakai untuk nonton dan lain sebagainya. Ini udah connect ke WiFi juga, jadi bisa nonton YouTube. Kalau misalnya ada Netflix, bisa juga dari browser, tinggal buka. Nah, ini sih, ini juga fitur yang paling gue suka kalau naik 27 Trans ini. Nah, lanjut lagi kalau ke bagian sini, ada satu hal yang keren. Jadi, di bagian sleeper ini, dia ada mini pantry sendiri, guys. Kalau misalnya dilihat, di sini ada pemanas air juga. Jadi, kalau misalnya mau nyeduh, di sini ada energen, ada beberapa minuman seduh lainnya. Bisa tinggal masukin airnya ke sini aja. Ntar buat dipanasin, tinggal taruh di gelas ini. Oke, jadi ini juga satu hal yang biasanya di sleeper-sleeper bus lain tuh nggak ada. Jadi benar-benar private banget. Dan selain itu, di sini ada tempat sampah juga.
Dan kalau misalnya kalian naik bus yang satu ini, tentu saja tidak perlu takut kehabisan baterai, karena di bagian sininya, di depan armrest-nya itu ada port USB yang bisa kalian pakai untuk nge-charge handphone. Nge-charge handphone doang ya, nggak boleh nge-charge powerbank dan lain-lain, biar aman perjalanan. Oke, nah ada banyak banget fasilitas lainnya yang mau gue tunjukin, ada di bagian belakang. Jadi ikut gue ke belakang yuk, let's go! Oke guys, kita ke bagian tengah. Jadi kalau misalnya kalian di bagian tengah sini, ini tuh ada banyak hal di sini. Yang pertama-tama di sini ada mini pantry juga. Jadi ini buat penumpang yang di super eksekutif. Nah, di mini pantry ini yang pertama ada ini dispenser atau penghangat air panas juga. Lalu ada juga berbagai macam minuman seduh yang bisa kalian seduh dari sini. Dan disediain juga stok buat pop mie. Jadi kalau misalnya kalian mau nyeduh pop mie, bisa langsung di sini juga. Oke, dan selain dari itu, di sebelahnya ini ada toilet dan smoking area. Jadi kalau misalnya kalian masuk, itu dia jalan turun ke bawah. Dan untuk smoking areanya sendiri, itu ada kursi lipat yang bisa dipakai untuk satu orang aja kalau mau ngerokok di sini. Dan di dalamnya lagi ada pintu untuk langsung menuju ke toiletnya. Tada! Fancy banget ya. Itu kelihatannya kayak toilet di hotel nggak sih? Kayak bahan dindingnya juga dan pencahayaannya juga. Jadi walaupun toiletnya ini sebenarnya sempit, tapi nggak kelihatan sempit-sempit banget karena ada kaca juga nih di kanan-kirinya. Dan ini jangan lupa ya, kalau misalnya di bus itu bisa dipakainya untuk buang air kecil aja. Nah, kalau kita ke bagian belakang, ini ada kursi yang gede dari rimba kencana. Jadi di sini totalnya ada 28 seat kalau nggak salah di bagian belakang. Konfigurasinya 2-1, di sebelah kanan 2, di sebelah kiri 1. Dan untuk kursinya sendiri, dia nggak cuma empuk dan nyaman, ini tuh bahannya juga oke banget kalau misalnya kalian coba. Bisa sedikit gua tambahin ya, jok ini sudah dilapis Ambitech Premium Carrera. Bahan ini memiliki tekstur napa yang lembut. Jadi buat perjalanan jauh, penumpang akan nyaman dan menyenangkan. Ambitech Premium Carrera juga dibekali oleh fitur unggulan. Oke, lanjut penjelasannya, Dis. Dan juga udah ada leg rest, guys. Jadi leg restnya nggak cuma nopang sampai ke betis doang, tapi di sini ada tambahannya lagi nih. Jadi bisa sampai ujung kaki. Mantep banget. Dan hampir mirip sebenarnya fasilitasnya seperti yang sleeper untuk kursinya. Yang membedakan di sini itu untuk reclining seatnya dia masih manual. Ya, dan di sini ada juga meja lipatnya. Tapi di meja lipat ini nggak ada layar iPod-nya. Kalau di sleeper kan ada iPod-nya ya, jadi kita bisa nonton entertainment. Tapi kalau di sini nggak ada. Cup holder ada, lalu buat nge-charge juga port USB ada juga di sini. Dan seperti yang di depan juga dapat bantal, dapat selimut. Tapi di sini selimutnya nggak setebal yang di bagian sleeper tadi. Tapi ini tetap menghangatkan juga. Itu yang bisa kalian dapetin kalau duduk di kelas super eksekutif ini, gitu. Baik, aku mau balik dulu ke kursi depan, nanti kita ketemu lagi di rest area, oke? Kita udah di daerah Brebes, ini kita sampai di rumah makan Kedung Roso. Di sini kita dapat satu kali servis makan gratis. Oke, ayo kita makan dulu. Oke. Oke guys, sudah selesai makan dan kita mau lanjutin perjalanan lagi. Ini dia bus kita Presiden Plus. Trans dan keren banget kan, bisa dilihat biasanya kalau misalnya bus-bus pada umumnya warna lampunya tuh putih atau biru, kalau ini warm white jadi lebih elegan, iya gak sih?
Malang, tepatnya di daerah Sukosari, dan ini adalah garasinya 27 Trans, namanya Inspired 27 Garage. Nah, sekarang kita kira-kira udah jam 2 kurang, jadi kita udah melalui perjalanan sekitar kurang lebih 12 jam. Nah, nanti besok kita akan ulas lebih dalam gimana tempatnya, karena kelihatannya menarik banget. Di sini garasinya gede dan beda dari garasi-garasi bus pada umumnya. Oke, sampai ketemu besok.